Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat singgang tulang. Okey, jom kita tengok cara-caranya. Kita ada tulang lembulah dalam anggara dalam 1 kilo deh. Lepas tu saya nak rebus dia dulu. Kita masukkan air. Kita rebus tulang ni bagi dia empuk dulu sebelum kita masukkan behel-behel rempah dia. Kita bagi dia empuk dulu. Okey, nampaknya tulang lembu ni kata sudah empuklah daging dia ni ha. Nampak dah empuk. Saya nak masuk ke behel-behel lain deh. Ni lada kering yang kita kisar sebab kita nak bagi dia warna merah. Saya kisar dalam 3 biji gitulah. Lepas tu kita masuk ke bawang merah yang kita hiris. Masuk ke bawang putih yang kita hiris juga. Ketumbar, ketumbar ni kita tumbuk deh, tapi tumbuk kasar lah, jangan tumbuk hancur. Tumbuk kasar. Masukkan lengkuas yang kita ketuk. Halia pun kita ketuk juga. Lepas tu masukkan asam keping. Asam keping tu saya masukkan dalam 7 keping gitulah. Sebab nak ada rasa masam. Lepas tu kita masukkan juga ni lada kering yang kita hiris. Lada kering yang kita hiris. Lepas tu kita kacau, kita bagi kata behel-behel rempah dia ni yang kata dia meresap lah ke dalam daging tu. Lepas tu bagi daging ni dia pohu. Orang kata ni dia dah empuk. Kita nak bagi orang Kelantan kata dia pohu. Dia pohu tu maknanya kita makan tu dia lembut lah. Dia lembut sangat-sangat. Gitu. Kita biar lagi. Kita reneh ke lagi deh. Lagi lama kita masak ni dia lagi sedap. Paya asal-asal tu dia keluar masak. Rasa masak. Okay, nampaknya sehingga tulang kita ni kata sudah masak sepenuhnya lah. Kalau kita nak tahu dia masak ke dok tu kita tengok apa tulang dengan isi tu Kelantan kata dia lokoh. Dia terkeluar daripada tulang tu, isi tu. Orang Kelantan kata lokoh. Lokoh deh. Lepas tu saya akhir sekali baru saya nak letak ke garam. Saya memang masak akhir sekali baru saya letak garam gula tu. Kalau sehingga Kelantan ni ke, sehingga tulang ni dia kena ada rasa, wajib ada rasa masih, manis, lepas tu ada rasa masih. Dalam sehingga ni, kalau tak ada rasa, 3 rasa tu dia tak jadi sehingga Kelantan lah, sehingga tulang ni deh. Masih, manis sikit, lepas tu ada rasa masih. Masih-masih keping tu lah. Deh, ni hasil dia. Okay, nampaknya sehingga tulang Kelantan kita ni ha, sudah pun masak. Jadi bolehlah kita tutup ke api. Tapi sehingga tulang ni sedap kita higuk dia panah-panah gini deh. Memang sangat sedap. Lepas tu kalau nak buat macam saya royak tadi ada rasa masin, manis, lepas tu ada rasa masin. Biar ada 3 rasa tu. Barulah jadi sehingga tulang orang kata style orang Kelantan lah. Ni hasil dia deh. Okeylah kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.